Yang mulia, yang kami sangat hormati, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang terowongan ini, bahwa ini dibangun tahun lalu ya oleh pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi, dan fungsinya adalah menghubungkan dua rumah ibadah yang sangat fungsional. Karena itu kami mohon Yang Mulia untuk menjadi saksi akan fungsi terowongan ini. Pope Francis just arrived. Ladies and gentlemen, please arise. Sebagai tanda perdamaian dan penghormatan kedatangan Bapa Suci Paus Franciscus di Indonesia. Giving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the arrival of the Holy Father Pope Francis in Indonesia. Selamat datang di Masjid Istiqlal, penuh damai,
Che specialmente se siamo soli può farci paura. Jadi tunnel ini, lorong silaturahim ini yang mulia menghubungkan dua rumah ibadah dan di dalamnya banyak simbol-simbol yang sangat artistik, ya sangat indah dan melambangkan toleransi beragama yang sangat-sangat intensif. Qui invece è diverso, perché tutto è illuminato. Vorrei dirvi però che siete voi la luce che chiara con la vostra amicizia, che coltivate e il sostenervi a vicenda e con il vostro camminare insieme che vi conduce alla fine della strada verso la piena luce. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan selamat kepada Anda sekalian karena tujuan terowongan silaturahmi ini ialah untuk menjadi tempat dialog dan perjumpaan. Ketika kita berpikir tentang sebuah terowongan, dengan mudah kita membayangkan lorong yang gelap dan terutama ketika kita sendirian bisa... Ai tempi bui contrapponiamo il segno della fratellanza che accogliendo l'altro e rispettandone l'identità lo sollecita a un cammino comune fatto di amicizia e che porta verso la luce. Kita kaum beriman yang berasal dari tradisi tradisi keagamaan yang berbeda-beda memiliki sebuah tugas untuk dilakukan, membantu semua orang untuk melewati terowongan ini dengan pandangan yang diarahkan menuju terang. Dengan demikian, di akhir perjalanan, kita akan mampu mengenal dalam diri mereka yang berjalan di samping kita, seorang saudara, seorang saudari, yang dengannya kita dapat berbagi kehidupan dan saling mendukung satu sama lain. Terhadap tanda-tanda ancaman, terhadap masa-masa gelap, kita lawan dengan tanda persaudaraan yang dengan menyambut yang lain dan menghargai identitasnya, mendorongnya menuju perjalanan bersama yang dilakukan dalam persahabatan dan yang mengantar kita menuju terang. Grazie a tutti coloro che operano convinti che si possa vivere in armonia e in pace, consapevoli della necessità di un mondo più fraterno. Auspico che le nostre comunità possano essere sempre più aperte al dialogo interreligioso
e siano un simbolo della coesistenza pacifica che caratterizza l'Indonesia. Elevo la mia preghiera a Dio, creatore di tutti, perché benedica tutti coloro che attraverseranno questo tunnel in spirito di amicizia, armonia e fraternità. Grazie. Terima kasih kepada mereka semua yang bekerja dengan keyakinan bahwa kita bisa hidup dalam kerukunan dan damai, menyadari perlunya dunia yang lebih bersaudara. Saya berharap komunitas-komunitas kita dapat semakin terbuka bagi dialog antar umat beragama dan semoga menjadi sebuah simbol kehidupan bersama yang damai yang mencirikan Indonesia. Saya berdoa kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu, agar Ia memberkati semua mereka yang melewati terowongan ini dalam semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan. Terima kasih. The Lord be with you. Tuhan bersamamu. Blessed be the name of the Lord. Now and forever. Our help is in the name of the Lord. Who made heaven and earth. God bless you all. Amin. Amen. Ya mulia, yang kami sangat hormati, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang terowongan ini, bahwa ini dibangun tahun lalu ya oleh pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi, dan fungsinya adalah menghubungkan dua rumah ibadah yang sangat fungsional. Karena itu kami mohon Yang Mulia untuk menjadi saksi akan fungsi terowongan ini. Santità mi permetto di spiegare qualcosa sul tunnel. Il tunnel è stato stabilito o inaugurato dal presidente Jokowi l'anno scorso e sotto il nome tunnel dell'amicizia. Di bawah terowongan ini ada dua level tempat parkir, bisa menampung sampai 1000 mobil yang bisa digunakan oleh dua rumah ibadah, katedral di sebelah. Di sahabat kami di sebelah, kemudian di sini adalah Masjid Istiqlal dan ini bisa digunakan bersama. Nel tunnel o sotto tunnel ci sono due livelli del parcheggio che attualmente riservato per questi due luoghi di culto, la cattedrale qui davanti a noi e poi qui la moschea. Di dalam terowongan ini ada pemandangan yang sangat indah, ya melambangkan simbol silaturahim, kerjasama yang sangat bagus ya antara umat beragama, dan terowongan ini juga bisa digunakan untuk meeting antar umat beragama ya, dan mereka-mereka itu semuanya yang mulia adalah menjadi salah satu sponsor terhadap seni yang ditampilkan di dalam terowongan ini. Il tunnel ha una bellissima vista che ci invita per incontrare, che per collaborazione, per dialogo, per la condivisione. E qui, fratelli e sorelle, qui accanto sono donatori che ci hanno supportato per costruire questo tunnel. Sama harapan kami dengan Yang Mulia, kami juga berharap semoga dengan terowongan silaturahim ini menjadi jembatan persaudaraan bukan saja antara Katolik dengan Islam, tetapi antar umat beragama dan antara sesama umat manusia. Makasih, Yang Mulia. Anche la nostra speranza che questo tunnel non serve solamente per i cristiani e musulmani, ma anche tutti dalle varie religioni e anche per tutta l'umanità. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.